Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seekor buaya muara tersangkut di jari nelayan yang sedang menangkap ikan di Sungai Muara Batang Natal. Penemuan buaya ini kian meresahkan warga beraktivitas di sungai. Sejumlah warga ini berupaya mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter yang tersangkut di jaring nelayan di sekitar Sungai Muara Batang Natal, Desa Patiluban Hilir, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat siang. Temuan buaya ini berawal saat sejumlah nelayan sedang menarik jaring ikan yang disebar di sekitar sungai. Sontak saja, setelah jaring ditarik, bukan ikan yang didapat, melainkan seekor buaya tersangkut di jaring. Penemuan buaya ini membuat resah warga yang kerap beraktivitas di sungai. Buaya tersebut kemudian diserahkan ke pihak BKSDA untuk direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitat aslinya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.